Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Avandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tebo kembali gelar safari Ramadan ke desa-desa di Kecamatan Sumai Jambi. Dalam safari tersebut, PJ Bupati Tebo, Aspan, memberikan sejumlah bantuan serta mengajak masyarakat untuk galakan pengajian antara Maghrib dan Isya. Tim Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Tebo yang diketuai oleh PJ Bupati Aspan memberikan ratusan paket sembako kepada kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim piatu di Masjid Nurul Yakin, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai, Jambi. Dalam kegiatan tersebut, tim Safari juga menggelar buka puasa bersama, sholat isya, sholat taraweh berjamaah, dan dilanjutkan dengan ceramah agama. PJ Bupati Tebo, Aspan, dalam kesempatan itu mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggalakkan pengajian antara Maghrib dan Isya. Dengan harapan agar anak-anak nantinya mengetahui tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, safari Ramadan ini pertama merupakan kegiatan rutin dari Pemda. Nah, di samping kegiatan rutin, kita juga safari Ramadan ini berharap agar silaturahmi antara para pejabat dengan masyarakat yang ada di desa ini lebih terjalin. Dan kemudian kita berharap para pejabat dapat melihat kondisi yang ada di desa. Nah, kita tahu di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Untuk itu kita menghimbau kepada masyarakat untuk kembali menggalakkan pengajian antara Maghrib dan Isya. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Tebo yang alhamdulillah menyempatkan hadir ke desa kami, khususnya Desa Teluk Singkawang, umumnya Kecamatan Sumai, dalam rangka melaksanakan safari Ramadan di Kecamatan Sumai. Pemerintah Kabupaten Tebo juga memberikan bantuan sarana olahraga dan uang tunai untuk pembangunan masjid. Aspan menyampaikan bahwa selama kegiatan safari Ramadan, masyarakat banyak mengeluhkan terkait sarana pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur jalan. Terkait hal itu, pemerintah Kabupaten Tebo kedepannya berjanji akan mengoptimalkan apa yang menjadi catatan, masukan, maupun harapan dari masyarakat. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Guna merangsang atlet muda untuk lebih giat dan meraih prestasi di bidang olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, serahkan bantuan dan tali asih kepada para atlet dan pelatih berprestasi. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, memberikan bantuan tali asih kepada sejumlah atlet dan pelatih yang telah meraih medali dalam cabang olahraga dan mengharumkan nama Kota Pematang Siantar. Sedikitnya 65 atlet Kota Pematang Siantar ini memperoleh bantuan dari KONI Kota Pematang Siantar dengan variasi perolehan tali asih yang berbeda, yakni masing-masing uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah bagi atlet yang memperoleh medali emas. Selanjutnya juga diberikan uang tali asih sebesar 2 juta rupiah kepada atlet yang meraih medali perak dan uang tali asih sebesar 1 juta rupiah bagi atlet yang berhasil menyabet medali perunggu dalam berbagai event olahraga yang diikuti masing-masing atlet. Selain pemberian tali asih kepada atlet yang berprestasi, KONI Kota Pematang Siantar juga menyiapkan tali asih kepada atlet yang mengalami cedera saat mengikuti pertandingan olahraga dan kepada para pelatih. Penyerahan secara simbolis tali asih ini langsung diberikan oleh Wali Kota Pematang Siantar, Dr. Susanti Dewayani SPA, didampingi Ketua KONI Pematang Siantar, Jaya Disagala, dan Kadis Pariwisata dan Olahraga Kota Pematang Siantar, Kusdianto, bertempat di pelataran kantor Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar Selasa 18 Maret 2023 kemarin. Dan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah Kota Pematang Siantar dan memberikan semangat kepada adik-adik untuk terus berprestasi, mengejar prestasi, dan insya Allah akan membawa nama baik Kota Pematang Siantar di dalam kejuaraan-kejuaraan berikutnya, tentunya di tingkat yang lebih tinggi lagi. Pembinaan dari pemerintah Kota Pematang Siantar ini anggaplah sebagai pemicu dari semangat-semangat kalian untuk terus berjuang. Seperti yang tadi kita nyanyikan lagu Mars dari KONI, Patriot Pejuang dari Olahraga. Jadi program hari ini adalah memberikan tali asih. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2002 pasal 99 ayat 1 sampai 4. Jadi kami memperhatikan itu, menjalankan itu dan sesuai dengan keputusan rapat kami pengurus beserta cabang olahraga dan sesuai yang ada dasar. Makanya kami laksanakan itu. Yang ketiga, ini juga kami melihat dalam rangka mempersiapkan Turma PON. Yeah. Kami tetap memberi motivasi kepada atlet karena ujung tombak kami atlet. Karena kami melihat, kami menemukan talent-talent di masyarakat dengan beberapa kegiatan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. DPRD Kota Medan gelar rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi. Rapat paripurna beragendakan penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2022 dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi DPRD Kota Medan. Rapat paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Hasyim didampingi Wakil Ketua Bahrumsyah, turut dihadiri para anggota yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Dalam laporan pembahasan LKPJ tahun anggaran 2022, dibacakan Henry Duin selaku Ketua Panitia Khusus Pembahasan LKPJ mengatakan, dari beberapa OPD terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah serta menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bahrumsyah mengatakan bahwa LKPJ ini nantinya akan dijadikan rekomendasi DPRD sebagai evaluasi dan catatan terhadap hasil kinerja pemerintah Kota Medan tahun 2022. Hari ini tentunya Pansus memberi laporan kepada DPRD bahwa berbagai catatan rekomendasi tersebut paripurnakan dan ini akan dijadikan rekomendasi oleh DPRD dan besok pada hari Selasa tentunya DPRD nanti akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Medan untuk memberikan beberapa evaluasi dan catatan-catatan terhadap hasil kinerja daripada pemerintahan Kota Medan tahun 2022. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi DPRD sekaligus pengumuman perubahan komposisi AKD pada fraksi PAN dan fraksi Golkar DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One, mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-75 Provinsi Sumatera Utara. Rapat paripurna ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeksa. Rapat paripurna istimewa HUT ke-75 Provinsi Sumatera Utara digelar di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan Senin kemarin. Rapat paripurna dihadiri seluruh pimpinan DPRD Sumut dan dipimpin oleh Ketua Baskami Ginting serta dihadiri Gubernur Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeksa. Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting yang membuka rapat paripurna menilai kinerja Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Gubernur Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeksa dapat diapresiasi, di mana Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa telah membawa program pembangunan menuju Sumut bermartabat. Adanya berbagai proyek pembangunan infrastruktur jalan, gedung, hingga yang lainnya di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara telah berjalan dengan baik meski ada berbagai tantangan dihadapi seiring berjalannya program. Dalam rapat paripurna istimewa HUT ke-75 Provinsi Sumatera Utara, segenap pimpinan dan anggota DPRD Sumut turut menyampaikan penghargaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mengikhlaskan untuk membangun Provinsi Sumut. Berbagai pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam masa kepemimpinan kami ini bertujuan agar bisa memberikan kontribusi pembangunan yang dapat dijadikan ingatan baik bagi generasi penerus. Oleh karena itu, kami berharap doa dari kita semua, semoga cita-cita ini bisa terwujud dan menjadi bagian dari kemajuan Sumatera Utara yang bermartabat.
Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Saya, Fajri Akbar, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, kita sudah melewati medan jihad Ramadan. Kemenangan diraih, jiwa kembali suci. Jaga semangat kemenangan, jaga energi positif. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Kari. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Di hari yang fitri ini, semoga kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, kita sudah melewati medan jihad Ramadan. Kemenangan diraih, jiwa kembali suci. Jaga semangat kemenangan, jaga energi positif. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Kari. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahabat Sarjana Hukum, pelaksana tugas Bupati Langkat, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga di hari yang fitri ini kita dapat kembali mensucikan hati agar kita mendapatkan rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, DPRD Kota Medan merekomendasikan agar kedepannya pemerintah Kota Medan melakukan perbaikan terhadap tiga bidang, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Rekomendasi tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2022 kepada kepala daerah untuk perbaikan kedepannya. Dalam rapat paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, didampingi Wakil Ketua DPRD, Rajudin Sagala, turut hadir para anggota DPRD dan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. Dalam rekomendasi DPRD Kota Medan tentang LKPJ tahun 2022 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, disampaikan bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap OPD dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah agar terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Rajudin Sagala, hampir semua OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan mendapat rekomendasi, terutama OPD yang membidangi tiga hal, yaitu di bidang infrastruktur, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. DPRD Kota Medan berharap melalui paripurna tersebut, rekomendasi yang disampaikan menjadi pembahasan serius bagi pemerintah Kota Medan, sehingga LKPJ berikutnya sudah tuntas. Rekomendasi kami ini menjadi pembahasan serius oleh Pemkot Medan, sehingga LKPJ berikutnya itu sudah tertuntas dengan baik, ya layanan sudah semakin baik, baik dinas kesehatan, kemudian infrastruktur kita juga sudah semakin baik, sehingga banjir sudah terkurangi. Terutama tadi di pinggir Medan seperti Belawan, kemudian juga di Helvetia. Termasuk juga pendidikan yang tadi yang kita rekomendasikan yang siswa miskin, yang mudah-mudahan di tahun depan itu sudah mulai diatasi.
Paripurna ditutup dengan penyerahan rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan sekaligus penutupan masa sidang ke-1 tahun 2023. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI Sumatera Utara menggelar buka puasa bersama dengan ratusan anak yatim piatu dan pembagian 1.200 takjil kepada masyarakat. Acara buka puasa bersama berbalut silaturahmi diawali dengan pembagian 1.200 takjil dan paket sembako kepada para warga yang melintas di depan kantor DPD AMPI Sumut, Jalan Palang Merah Medan. Pada pembagian takjil ini dibagikan langsung oleh Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis, bersama seluruh rekan juang DPD AMPI Sumatera Utara, bertujuan untuk membangun kesulitan masyarakat yang tidak dapat berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Acara buka puasa bersama yang dilaksanakan di Rumah Besar Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara, sekaligus untuk meningkatkan tali persaudaraan bagi rekan juang DPD AMPI Sumut. Bukber bareng DPD AMPI Sumut juga tampak ratusan anak yatim dan piatu antusias menghadiri dan mendengarkan lantunan ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Dalam sambutannya, Ketua DPD AMPI Sumut David Luther Lubis mengatakan, buka puasa bersama ini merupakan bentuk kepedulian DPD AMPI Sumatera Utara kepada anak yatim piatu untuk berbagi rezeki agar mereka tetap bersemangat menghadapi Lebaran pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Sumatera Utara, David Luther Lubis juga membuka peluang bagi anak-anak yatim yang berniat menjadi atlet bisa datang ke kantor DPD AMPI Sumut. Ini sengaja kami lakukan karena AMPI Sumut selalu peduli dan sekitar terutama buat anak-anak yang hari ini sangat membutuhkan bantuan dan pelatihan dari seluruh lapisan masyarakat. Jalan dengan baik dan semoga berjalan keluarga kita Sementara itu, pada acara buka puasa bersama ini turut digelar dengan pemberian santunan bagi ratusan anak yatim piatu dan ditutup dengan salat maghrib bersama di Rumah Besar DPD Angkatan Muda Pembaruan Indonesia Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, meninjau stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU PLN UP3 Binjai pada Selasa 18 April 2023. Di PLN UP3 Binjai, Jisman P. Hutajulu langsung melihat stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU kendaraan listrik roda 4 dan SWAP stasiun kendaraan listrik roda 2 yang berada tepat di halaman utama kantor PLN UP3 Binjai. Selama melakukan peninjauan, Jisman Hutajulu mendapat penjelasan terkait teknis pengisian daya kendaraan listrik oleh Andi Arianto selaku asisten manajer bidang niaga dan pemasaran PLN UP3 Binjai. Usai melihat SPKLU dan mengetahui tentang pengisian daya mobil listrik di SPKLU, Jisman Hutajulu bersama rombongan juga melakukan peninjauan pos siaga Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah yang berada tepat di depan kantor PLN UP3 Binjai didampingi General Manager Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Awaluddin Hafid dan Manager PLN UP3 Binjai Arif Rahman Hakim. Kepada wartawan, Awaluddin Hafid selaku General Manager mengatakan, imbauan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk segera beralih menggunakan kendaraan listrik untuk mendukung net zero emission di tahun 2060. Kita berharap tahun-tahun berikutnya memang keberadaan SPKLU ini kita harapkan bisa terbangun lebih banyak di sisi pemerintah kami dengan apa pemberian izin itu cepat-cepat kita berikan karena kami berpikir ini antara kita dorong SPKLU-nya lebih duluan ya gitu ya dan saya kira bapak-bapak juga sudah tahu bahwa pemerintah kan mendorong memberikan insentif ini untuk pembelian kendaraan-kendaraan EV ini ya, jadi kita dorong pengembangan EV ini supaya banyak dan kita permudah lah. Jisman juga menambahkan saat ini BBM sudah net import dan kendaraan listrik menjadi solusi mengurangi import bahan bakar minyak tersebut.
Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One, mengabarkan. Politisi yang juga anggota DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyambangi kantor TV One Biro Medan dalam rangka perkenalan ke awak media. Erwin Siahaan juga menyampaikan visi-misi dalam kunjungannya kali ini. Erwin Siahaan, anggota Komisi 3 DPRD Kota Medan, mendatangi kantor TV One Biro Medan yang berada di Jalan Syekh Abdul Wahab Rokan, Medan Timur, Rabu kemarin. Anggota DPRD yang pernah menjadi driver ojol ini menyampaikan aspirasinya dalam rangka perkenalan kepada awak media. Dalam wawancara, Erwin menargetkan kembali maju pada pemilu 2024 mendatang. Instruksi dari partai bahwasanya semua kader partai, khususnya anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia, melakukan media visit supaya lebih dikenal masyarakat dan bisa juga sharing-sharing tentang program-program baik itu secara lembaga maupun secara kepartaian. Target saya ketua fraksi, Bang. Ketua fraksi ya. Nah, apabila ketua fraksi ada, banyak hal-hal yang bisa kita wacanakan ke depan untuk Kota Medan, seperti kita usulkan nanti Medan dibagi jadi dua aja supaya merata pembangunan itu, Medan Belawan dan Kota Medan gitu loh. Itu ada wacana ke sana supaya dua wali kota kan enak, bagus itu. Percaya lagi untuk bisa duduk mengemban amanah ini, karena ini amanah, Bang, bukan pekerjaan. Nah, amanah harus dijunjung tinggi dengan cara ya menjaga kepercayaan masyarakat tadi. Nah, harapan untuk Kota Medan, kiranya Kota Medan bisa terwujud sama-sama kita, seperti yang dibilang wali kota, kolaborasi. Kolaborasi itu adalah sarana, Bang. Tujuannya berkah. Keberkahan Kota Medan supaya kita berkolaborasi betul-betul, kita implementasikan dengan apa ya, manifestasi yang betul-betul real, tindakan nyata. Kita usulkan, kalian kerjakan. Sebelum meninggalkan kantor TV One, Erwin berpesan agar media tetap netral pada pemilu mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Alhamdulillah, kita sudah melewati medan jihad Ramadan. Kemenangan diraih, jiwa kembali suci. Jaga semangat kemenangan, jaga energi positif. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kari. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Apriyadi Mahmud ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga di hari yang spesial ini Allah turunkan ampunan, Allah berikan kemuliaan, derajat takwa kepada kita semua. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah melewati medan jihad Ramadan. Kemenangan diraih, jiwa kembali suci. Jaga semangat kemenangan, jaga energi positif. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kari. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimyati, penjabat Wali Kota Tebing Tinggi. Gema takbir berkumandang, hari kemenangan telah tiba. Mari saling memaafkan dan kembali menjadi insan yang fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah melewati medan jihad Ramadan. Kemenangan diraih, jiwa kembali suci. Jaga semangat kemenangan, jaga energi positif. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kari. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Oka Faisal dipercayakan memimpin Persatuan Olahraga Menembak Indonesia atau Perbakin Kabupaten Batubara, Sumatera Utara untuk periode 2023-2027. Prosesi pelantikan pengurus kabupaten atau Pemkab Perbakin Batubara digelar bersamaan dengan pelantikan Pemkab Perbakin Asahan di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Tanjung Gading, Kecamatan Saisuka, Selasa, 18 April 2023. Pelantikan Pemkab Perbakin Batubara dan Asahan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pemprov Perbakin Sumatera Utara, sekaligus Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayjen TNI Ahmad Daniel Chardin. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perbakin, kemudian penyerahan bendera pataka kepada Ketua Umum Pemkab Perbakin Batubara dan Asahan. Dalam arahannya, Mayjen TNI Ahmad Daniel Chardin meminta pada pengurus Perbakin yang dilantik dapat menjalankan amanah yang diberikan. Sementara itu, Bupati Batubara Zahir yang turut hadir pada acara pelantikan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Perbakin yang baru dilantik. Kabupaten Perbakin Asahan dan pengurus Kabupaten Perbakin Batubara adalah suatu organisasi yang mengemban misi membina dan meningkatkan prestasi olahraga menembak untuk mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, bahwa kehadiran saudara dalam kepengurusan ini diharapkan dapat memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tiga, oleh karena itu kepercayaan dan kehormatan yang saudara terima harus dapat dipertanggungjawabkan. Dari Batubara, Tim TV One mengabarkan. Wakil Menteri BUMN 1, Pahala Nugraha Mansuri, memastikan ketersediaan pupuk subsidi dan non-subsidi PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri Palembang dalam keadaan aman. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero, pastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Hal ini cukup menjadi perhatian Wakil Menteri BUMN 1, Pahala Nugraha Mansuri, yang hadir meninjau langsung ketersediaan stok pupuk di gudang PT Pusri Palembang. Didampingi Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia Persero, Bob Indiarto, Direktur Utama Pusri Tri Wahyudi Saleh, Direktur Operasi dan Produksi Filius Yuliandi, Direktur Keuangan dan Umum Saifullah Lasindrang, Pahala mengungkapkan bahwa stok pupuk yang tersedia di gudang penyimpanan Pusri sangat cukup. Pahala mengungkapkan agar Pusri terus melaksanakan peningkatan produktivitas dan produksi serta perbaikan, salah satunya dari sisi logistik yang saat ini mengalami kendala, yaitu terkait kelancaran distribusi pupuk melalui Sungai Musi yang masih perlu diperbaiki. Kesiapan dan juga ketersediaan daripada pupuk yang ada di Pusri sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan juga Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, memastikan bahwa kita harus memastikan bahwa jenis pupuk baik itu yang bersubsidi maupun yang bersubsidi itu harus betul-betul sudah disiapkan, sambil juga kita mempersiapkan untuk bisa melakukan beberapa perbaikan yang terkait mengenai sistem distribusi pupuk, termasuk juga pelaksanaan kedepannya kalau misalnya diperlukan adanya implementasi, dan ini memang yang sudah kita siapkan. Implementasi melakukan penebusan pupuk dengan berbasiskan aplikasi atau dengan menggunakan platform. Terkait ketersediaan stok pupuk di lini 1 Pusri yang tersedia, yaitu sebanyak 4.000 ton untuk urea inbag, 32.000 ton untuk urea curah, serta NPK inbag sebanyak 2.500 ton. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Sebagai bentuk kepedulian kepada warga binaannya, Babin Kamtibmas Aibda Roy Barce bersama pemerintah Kota Pagaralam melakukan panen raya ikan air tawar dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Inilah kegiatan Babin Kamtibmas bersama warga, pemerintah Kota Pagaralam dan jajaran Polres melaksanakan panen raya ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Panen raya ikan ini berlangsung di Dusun Gunung Agung Tengah, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan.
Ya, ini salah satu bentuk kearifan lokal ya. Jadi bagaimana ada, kalau bahasa itu kan kolam sebenarnya. Tapi kalau di sini nyebutnya tebat, tebat serame. Jadi kolam yang milik bersama-sama masyarakat. Ini masyarakat Mungagung Tengah. Nah, jadi ini milik masyarakat semua. Nah, ini dipanen tahun sekali sebelum lebaran. Panen raya yang diinisiasi oleh Babin kami di desa Mungagung Tengah. Ini merupakan kearifan lokal di Pagadalam, yaitu kita ada kolam bersama untuk kita panen untuk warga sekitar sini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Sumatera Selatan, jangan sampai ada pembiaran. Jadi telah cerita oleh dari Pak Babin Kamtipmas kami, di saat panen kopi menurun, beliau berinisiatif untuk mereka mengadakan bibit ikan ditebar di kolam bersama ini. Berkat bantuan Pak Babin serta pemerintah setempat, kolam air garaman ini diisi bibit ikan sekitar 2.000 ekor. Dan alhamdulillah masyarakat kami hari ini panen raya bertujuan untuk dikonsumsi menyambut hari raya Idul Fitri tahun 2023. Dari Pagaralam Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV One mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Pelindo Regional 1 Belawan manjakan pemudik yang menggunakan transportasi laut dengan fasilitas pelayanan yang ramah dan keamanan para penumpang dengan tagline berkesan. Adapun pelayanan yang diberikan oleh Pelindo tahun ini selain pelayanan yang ramah, pihaknya juga menambah beberapa fasilitas guna membuat penumpang lebih nyaman menggunakan transportasi laut. Seperti menambah sejumlah fasilitas AC, menambah sejumlah toilet yang bersih dan keamanan para penumpang dari tindakan kejahatan. Untuk membuat penumpang lebih nyaman saat menggunakan transportasi laut, pihaknya juga bekerjasama dengan beberapa stakeholder TNI, Polri, mengantisipasi maraknya perbuatan kejahatan di pelabuhan Bandar Deli maupun di dalam kapal. Pelindo menempatkan sejumlah intelijen di beberapa titik di kawasan pelabuhan dan kapal guna mengantisipasi kejahatan terhadap pemudik Idul Fitri tahun ini. Melayani penumpang supaya tidak terjadi desa-desaan dan nyaman. Seperti kita harus menyiapkan AC tambahan, menyiapkan pembersihan WC, baik yang di dalam maupun di yang di luar, supaya bila mana ada kebutuhan penumpang tidak lagi nyari-nyari. Kita juga kerjasama dengan Polres dan Angkatan Laut. Di sini ada petugas, selain petugas yang berada di dinas, juga ada internal yang sudah tersebar di beberapa titik yang memantau bila mana ada yang dilakukan oleh orang yang tidak berkepentingan. Meski begitu, pihaknya mengimbau agar para penumpang tetap menjaga fasilitas yang ada, menjaga kebersihan dan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan yang dapat mengundang adanya tindakan kejahatan, kemudian menyimpan barang-barang yang berharga saat dalam perjalanan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amal. Ibadah yang paling indah adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah iman. Pekerjaan paling berat adalah memaafkan. Tidak ada kata seindah kata maaf. Tidak ada perbuatan seindah yang memaafkan. Kini hati akan dibersihkan tanpa noda dan kotoran. Sebulan lamanya kita menahan rasa lapar, dahaga, dan nafsu, memupuk kebaikan guna menyambut hari baru. Mari sambut hari yang fitri dengan penuh kemenangan. Saya, Haja Emma Yohana, anggota DPD RI Utusan Sumatera Barat, beserta keluarga, mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonenews.com. Saya Nofri Avandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.